Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kami yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita akan mempraktikkan bacaan surah Al-Adiyat ya. Bacaan surah Al-Adiyat. Mana nanti di situ ada alif lam qamariyah. Materi sebelumnya kita sudah praktekkan cara bacaan alif lam syamsiyah. Sekarang alif lam qamariyah. Perhatikan bacaan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ bihim yawma idzil khabir. Ya. Di situ ada beberapa kata yang menggunakan alif lam, ya. Yang pertama kata al-'adiyat. Yang kedua al-muriyat. Yang ketiga al-mughirat. Yang keempat al-insan. Yang kelima al-khair. Nah, semua kata yang dimasuki alif lam ini dinamakan dengan alif lam qamariyah, ya. Kenapa? Karena ketika kata itu dimasuki alif lam, lamnya tetap dibaca dan huruf setelah lam juga dibaca tanpa menggabungkan lam ke dalam huruf setelahnya. Jadi al-'adiyat tidak a'adiyat, al-muriyat tidak ammuriyat, al-mughirat tidak ammughirat, al-insan ya tidak a tidak a-insan ya, al-khair tidak akhair tapi al-khair. Nah, berbeda dengan alif lam syamsiyah kemarin. Ini contohnya as-sudur, lamnya tidak dibaca tapi digabungkan ke saat, ya, dimasukkan ke saat. Nah, sekarang anak-anak Bapak bacalah surah Al-Adiyat ini dengan memperhatikan hukum alif lam qamariyah, kemudian direkam dalam bentuk video dan di-share ke Google Classroom, Google Classroom Bapak yang sudah Bapak share linknya, ya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.